Dari evaluasi tersebut dan alhamdulillah kerja program JSL ini sudah cukup membanggakan. Kita berharap, kita mohonkan supaya tidak berhenti di sini saja. Kita akan mencoba supaya kita membesarkan atau lebih besar lagi nanti jumlah dananya yang ada di JSL ini. Kita sisihkan ke satu pihak, ke satu tempat yang ini digunakan hanya untuk kepentingan masyarakat di sini. Bantuan bus dan mobil pemadam kebakaran adalah bagian dari komitmen pemerintah Aceh memberikan pelayanan kepada rakyat melalui Bank Aceh Syariah sebagai salah satu pilar pembangunan Aceh yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Aceh Syariah. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya pada acara penyerahan bantuan bus dan juga kendaraan pemadam kebakaran dari PT Bank Aceh Syariah kepada Universitas Syekh Kuala UIN Araniri dan pemerintah Kabupaten Biren di halaman depan Pendopo Gubernur Aceh Rabu 15 Maret 2017. Dr. Zaini mengungkapkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Bank Aceh yang berlangsung pertengahan tahun lalu, salah satu poin yang dibahas adalah peningkatan dukungan dan juga partisipasi PT Bank Aceh Syariah melalui program CSR bagi rakyat Aceh. Gubernur juga menjabarkan beberapa program CSR yang telah dilaksanakan oleh Bank Aceh Syariah, antara lain bantuan dan juga dukungan dalam mengatasi dampak sosial akibat bencana alam, terutama pada masa panik yang dilakukan melalui seluruh kantor cabang Bank Aceh Syariah di seluruh kabupaten dan juga kota.